Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Okey, untuk pendidikan seni visual tahun 3 pada hari ini, okey, cikgu akan ajar kamu membentuk beberapa ekor serangga. Okey, kita akan bentuk serangga menggunakan bahan-bahan yang mungkin berada di sekitar kamu sahaja, ada dekat rumah kamu. Okey, jadi hari ini kita akan bentuk beberapa ekor serangga. Kemudian serangga tu kamu simpan dulu untuk dibawa ke pelajaran minggu hadapan. Okey, minggu hadapan kita akan belajar membentuk mobile. Hari ini kita hanya membentuk serangga sahaja dulu. Okey, jadi jom cikgu tunjuk kamu macam mana cara-cara nak membentukkan serangga. Okey, jom kita buat. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah kita perlukan gunting, selotip, okey, pita pelekat, gam uhu, gam biasa, PVC gam, pisau jika perlu. Okey, cikgu ada kat sini penutup botol. Lepas tu cikgu ada batang aiskrim dan juga beberapa kertas warna mengikut citarasa sendiri. Okey, untuk permulaan kamu akan membentuk mata. Mata tu tak payahlah beli. Okey, mata tu kita buat sendiri je dengan kertas putih. Okey, caranya senang je. Kamu guna teknik lipatan dan guntingan supaya kamu tak perlu gunting banyak-banyak. Gunting sekali je. Okey, buat bentuk bulat. Macam ni. Nak gunting. Okey, bila dah siap macam ni, barulah kamu ambil pen hitam dan warnakan biji mata dia. Okey, dah siap beberapa pasang mata. Okey, jadi letak dulu ke tepi. Kita akan membentuk haiwan tadi, serangga. Okey, seterusnya cikgu nak membentuk ladybird. Cikgu ada kertas merah dan juga penutup penutup botol. Cara dia mudah je, gunting macam ni. Jadikan dia bulat. Gunakan gam kuat. Okey. Takkan kepala dia. Ambil lagi kertas. Lipat dua macam ni. Okey. Okay.
Okey, dia akan jadi macam ni. Kamu akan bentukkan dia, letak macam ni. Okey, gam sikit. Kemudian ambil mata, tampal. Okey, macam ni. Untuk lebih menarik, kamu boleh lukis badan dia. Okey, sekarang cikgu nak buat satu lagi serangga menggunakan batang aiskrim. Macam ni, dua. Boleh letak macam ni. Okey. Okey, kamu boleh gunakan kertas warna hijau. Cikgu nak guna kertas warna hijau untuk buat dia punya sayap. Cikgu akan letak atas ni. Cikgu ambil kertas warna kuning untuk buat belakang dia, badan dia macam ni dan tampal je. Okey, kamu tampal macam ni je. Ambil lagi yang ini. Cikgu nak letak untuk muka dia, kepala dia lah. Okey, macam ni. Okey, kepala dia macam ni, muncungkan sikit lah. Kemudian kamu boleh ambil mata tadi, tampal je dekat bahagian mata. Sekarang cikgu dah ada, dah siap serangga yang kedua. Okey, serangga yang kedua dah siap. Kita buat pula serangga yang ketiga. Okey, serangga yang ketiga ni cikgu nak menggunakan warna kuning. Okey, cikgu nak guna kertas warna kuning dan juga kertas warna hitam. Okey, sekarang kita guna kertas kuning dan hitam. Cikgu akan buat macam ni. Akan bahagi kertas kepada empat. Kemudian cikgu akan renyukkan kertas ni macam ni. Cikgu akan renyuk-renyukkan kertas. Okey, ada empat. Kemudian cikgu akan ambil kertas warna hitam. Okey, sikit besar. Okey, pastikan yang besar ni duduk di bahagian depan. Kemudian cikgu akan gam. Begini ya. Takkan gam. Okey, bila dah macam ni, okey dah macam ni, kamu boleh ambil mata tadi ni, mata 1 2,
boleh letak di bahagian muka dia. Okey, ini serangga yang ketiga. Okay, seterusnya cikgu nak membentuk rama-rama. Cikgu dah siap tampal macam tadi juga batang aiskrim. Okey, cara dia senang je. Ambil kertas warna biru ataupun warna apa-apa sajalah yang kamu suka. Guntingkan saja bentuk sayap ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, akan jadi macam ni. Kemudian kamu lekatkan di sini. Okey, di sini. Okey. Ha, butterfly kamu akan jadi macam ni. Kamu boleh letakkan mata dekat sini. Mata dia. Okey, macam ni. Okey, untuk tepi menarik, kita tambahkan lagi satu sayap. Letak di tengah juga dia punya gam. Tengah ni je ya, dekat tu tulang yang lipatan ni sahaja. Okey. Biarkan dia terbuka macam ni lah. Seolah-olah dia 3D. Okey. Okey, empat. Okey, jadi itulah tadi macam mana nak membentuk serangga. Okey, cikgu ada sini rama-rama. Cikgu ada ladybird. Okey, cikgu buat dua ladybird. Macam ni. Okey, lepas tu cikgu ada pepatung. Okey, dan cikgu ada ulat. Okey, cikgu nak kamu bentuk 6 ekor serangga dan lepas bentuk nanti boleh tunjuk gambar dengan cikgu. Lepas tu minggu depan kita akan sambung untuk membentuk mobile pula. Okey, cikgu harap kamu dapat buat lebih cantik dan lebih kreatif lagi dari yang cikgu buat. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan subscribe, like and share.